Pemirsa, PT MNC Vision Networks TBK menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa. Dalam rapat ini, pemegang saham menyetujui rencana perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan menerbitkan saham baru yang tidak lebih dari 10% atau sejumlah 4,2 miliar saham. Perkembangan digitalisasi yang semakin gencar membuat PT MNC Vision Network TBK atau emiten tercatat berkode saham IPTV untuk terus memperkuat struktur permodalan perseroan demi menjalankan strategi bisnis. Unit usaha milik MNC Group ini melakukan penambahan modal melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan menerbitkan saham baru yang tidak lebih dari 10% atau private placement sebanyak 4,2 miliar lebih saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar. Tujuan dilaksanakannya penambahan modal ini adalah dana yang diperoleh akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja perseroan dan peningkatan modal anak perseroan, guna mendukung pengembangan bisnis dan pertumbuhan jumlah pelanggan yang berkelanjutan dari perseroan tentunya. Dalam RUPSLB ditetapkan penambahan modal digunakan untuk mendongkrak pertumbuhan pelanggan, meningkatkan volume perdagangan atau likuiditas perseroan, serta untuk membuka lebih banyak peluang bagi calon investor strategis baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, nantinya dana yang diperoleh dari hasil private placement akan digunakan untuk pengembangan unit usaha di bawah IPTV. Dari Jakarta, Tim Liputan, iDirection.